Hai teman-temanku yang baik hati dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Marianto Hiu. Dan video saya berikut ini kita mau meliput kegiatan ibadah pemuda GKII Sektor 1 teman-teman. Sebelum kita lanjut ke videonya, mohon teman-teman jangan lupa dukung channel saya supaya channel saya bisa berkembang lagi dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan komen. Jika ada pertanyaannya seputar video saya berikut ini, silakan teman-teman isi di kolom komentar. Jika teman-teman merasa bermanfaat, silakan teman-teman share ke media sosialnya. Terima kasih. Yuk kita lanjut ke videonya. Teman-teman, ini adalah ibadah gabungan GKII. Ini ada dari GKI Penggilingan, ada GKII dari Sunter, ada juga GKII dari Tanjung Priuk, ada juga GKI dari Kelapa Gading, ada juga Pos PI Solodio, teman-teman. Dan mereka kumpul untuk mengadakan ibadah bersama-sama teman-teman. Sekolah minggu, dia ada juga sudah luar biasa. Gembala yang cuma ada. Terima kasih Pak Gembala untuk supportnya kepada pemuda-pemuda lokal dan bahkan pemuda-pemudi yang ada di sektor satu ini. Dan saya bersyukur banget untuk kalian yang masih menjaga api kalian sehingga pada malam hari ini, sore dan menjelang malam ini kalian diberkati, saya juga diberkati oleh kebenaran firman Tuhan itu, bahkan biarlah itu menjadi bekal kita ya untuk kebaikan kita. Tetap semangat pemuda Jasum itu Kak Pelik Tumandor yang ada di Jambi ya, yang ada di Jambi ketua pemudanya. Dan kami berbicara tentang untuk BPL, yaitu apa namanya penyelenggaraan visi leader yang kami selenggarakan mungkin di 2025. Doakan ketua panitianya sudah ada, yaitu Kak Esra, Pendeta Esra yang ada di Rehoboth Babelan, dan nanti dibantu oleh juga tim dari. Biar makin semangat, teman-teman boleh bangkit berdiri. Bunyinya apa sih? Kita menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Biar makin semangat. Dan teman-teman, pada saat ini kita lagi nyanyi bersama-sama dengan penuh sukacita dan penuh kebahagiaan teman-teman. Dan GKII Kelapa Gading beralamatkan Jalan Balet Blok M nomor 1 Kompleks Bangunan Cipta Sarana atau BCS teman-teman, yaitu daerah di Kelapa Gading, Jakarta Utara teman-teman. Ini masih di dalam Kompleks Perumahan Bangun Cipta Sarana teman-teman. Teman-teman, sekarang lagi ada game perlombaan
tanya jawab teman-teman. Jadi kalau kita bisa menjawabnya akan mendapat hadiah yang sangat istimewa teman-teman. Nah teman-teman, seperti inilah keseruan tanya jawab tentang Alkitab. Ini cukup seru sekali dan sangat menarik sekali untuk kita ikuti bersama-sama game ini teman-teman, atau tanya jawab teman-teman. Pokoknya seru banget deh dan sangat ramai sekali yang datang teman-teman. Siapakah nama ketua pemuda Jasus? Tadi sudah disebut oleh Pak Nyoman. Barangkali teman-teman masih ingat. Masih ingat ya. Tadi sudah disebut oleh Pak Nyoman. Ayo. Bima. Bima, oke, boleh maju abang. Perkenalkan dulu bang, siapa namanya bang? Perkenalkan, nama saya Yusuf, saya dari Nikah. Oke, jawabannya apa? Jawabannya balik kemang. Oke, balik kemang. Pemuda asal Gereja terus nomor satu. Nama saya Rita, jadi DKI Kota Gading. Pesan dari kotbahnya Pak Janti itu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Betul Pak? Betul. Oke. Wah, kok ditutup? Jangan berbaris. Agak ke depan. Agak ke depan sedikit. Agak ke depan. Itu nih YouTube.
YouTuber YouTuber masuk. Yang ada YouTube nasional kita di sini. Untuk pemenang kuis yang pertama, saya minta tolong untuk ketua pemuda kita di Ebenezer KGB. Dan sekarang teman-teman lagi kasih hadiahnya yang bisa menjawab soal-soal yang ditanyakan oleh panitia, teman-teman panitia penyelenggara ibadah bersama di GKII Kelapa Gading Jakarta Utara, teman-teman. Teman-teman, sekarang acara lagi terus berlangsung untuk game-gamenya atau perlombaannya, dan sekarang lagi mencari penampilan yang luar biasa, yang unik, yang unyuk-unyuk, teman-teman. Maka dapatlah seorang kakak yang luar biasa dan pakaiannya sangat unik sekali, teman-teman. Teman-teman, acara lagi sedang berlangsung dan kakak ini lagi cari teman, dan nanti teman-temannya kalau sudah dapat nanti akan dibawa ke panggung atau bawa ke panitia, teman-teman. Dia sedang mencari-cari seorang teman tapi tidak boleh satu gereja, teman-teman. Maka sekarang dia sudah mendapatkannya, teman-teman.
pagi ini sudah dekat sama Abang Ali. Teman-teman, sekarang lagi acara foto-foto bersama untuk kenang-kenangan teman-teman. Beda. Kalau punya saya beda. Boleh yang menunjuk teman-teman ketua pemuda serta Bapak Neta. Ya. Ayo. Siapa yang mengisi lampu yang tersedia ketua pemuda, KGB, Pak Icon, KGB dan KGB dipersilakan untuk mengisi lampu tahta. Ayo Neta. Mungkin rekan-rekan laki-laki yang tidak nampak di atas boleh ke bawah dulu. Yang paling tinggi. Yang cuma kelihatan matanya aja. Yang foto siapa ini? Yang foto siapa ini? Lihat sini ya. Lihat sini semua ya. Yang ini dulu. Oke. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Mau lagi? Mas. Satu, dua, tiga. Kayak bebas. Oke. Ya, ayo masuk YouTube nih. YouTube 1. Luar biasa. Bisa. Sekali coba langsung. YouTube 1. Langsung ke dapur umum. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya dan mengikuti kegiatan kita teman-teman. Dan teman-teman jangan lupa ya dukung channel saya supaya channel saya bisa berkembang lagi dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video saya berikutnya lagi. Dadah! Gifts, but
Maestro.